Oke, ini kebetulan ini ada tiga yang sudah diorder ya. Kompor reguler, kompor rekayasa dan regulator pilihan juga rekayasa. Ini ada yang minta ukuran 60 cm. Ini 60 cm nih. Ini 60 cm separuh dari yang besar nih. Ini satu, dua, ini dua ini. Ini tiga. 3, 4, oke, saya kumpulkan jadi satu aja biar nggak kena kaki nih. Ini tiga, ini dua, ini tiga kan, duh, ini tiga kan, ini satu dua tiga, ini kemarinnya satu dua tiga, dan ini yang satu ini. Nah, ini regulernya, regulatornya tuh malah kena nih. Ini satu dua tiga empat. Oke, dan ini yang kompor pendek. Ini kompor pendeknya minta ukuran apa namanya? Ukuran 60 cm, 60 cm. Ini 60 cm. Jadi hanya mampu atau cukup untuk 4 cetakan. 1 2 3 4, hanya 4 cetakan kan. Nih. Ini begini kan. Ini lubangnya, lubang nanti terlihat bolong-bolong itu nanti lubang apinya. Ini empat, hanya cukup empat cetakan. Jadi untuk pemasangannya nanti begini ya. Ini untuk juragan yang order nih. Jadi ketika dimasukkan ini harus jangan sampai tertutup semua. Jadi nanti disisakan untuk rongga udara biar nanti gasnya irit. Jadi gas yang masuk sini irit. Ini di kendokin dulu, setelah masuk nanti diputer ke kanan biar kenceng. Nah, ini cukup 4 cetakan. Dan hari ini ready, tinggal nunggu cetakannya karena cetakannya baru produksi. Itu ada beberapa yang ready tapi hanya ukuran ke 13-15 sama 14-16 sama yang ke Bandung 5 15-17, tunggu ya. Oke, untuk juragan-juragan yang order, yang udah order, ditunggu, pasti saya kirim sesuai pesanan. Dan kebetulan ini banyak sekali. Oke, terima kasih untuk kamu semua. Dan untuk kamu yang mau order kompor inovasi sendiri ataupun regulator dan cetakan, langsung aja di sini di Udaese Logam, Sudah Berkutus, besoknya Kutus. Stop.